Oh, ini dia. Mantap ini. Jos ini. Ah, itu dia mau kabur dia. Ini pintar nih dia kabur. Oh, iya itu nah. Ikan bintana, ikan tompel, ikan trakulu. Mau makan. Kalau kakap, senengannya kakap ini. Kakap juga mau ya ini ya. Iya, pada izin ini. Mantap ini jos. Nyari pun-pun dulu guys, pun-pun sarang, sarang heo. Wuh, mengamuk ikannya. Kita lihat Om Ato dulu, cari pun-pun sarang. Nggak ada ini. Dari sini, zong ya. Gampang ternyata guys. Wah ini ada nih. Oh itu ya, itu ada isinya ya. Mau lihat kepalanya. Oh iya itu dia. Ngeliatnya dari mana sih? Oh itu nah. Ini ada buntutnya. Ada buntutnya. Ini kepalanya. Oh iya mantap. Oke oke. Cus ini buat mancing malam ya Om ya. Iya ini. Mancing malam. Ini kepalanya. Aduh, khusus. Enggak, dia masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam. Sip sudah, sip. Cari lagi ya. Ya sudah, iya. Kali ada ya. Ini nyarinya di pinggir-pinggir muara gini, guys. Tunggu surut ini. Muara mana nih, Somber ya? Aduh. Ada di dingin-dingin gini. Oh, dingin-dingin gini ada isinya Om ya. Nah. Ini gigit loh ini. Oh, bisa gigit ya? Gigit. Oh, belum pernah pakai soalnya. Ini. Ini. Oh, itu. Oh, itu kepalanya ya. Ini bedanya apa sih sama pun-pun yang biasa itu? Ini lebih kuat. Lebih kuat ya? Ya agak apa ya? Enggak gampang hancur ya, putus ya. Putus terus ya ada kayak warna pelangi-pelanginya gitu, jadi kalau malam dia nyala dia. Oh nah. Jadi bikin menarik ya ikan ya. Iya. Oke oke, lanjut lagi kita cari. Ada ya, ngeliat aja omnya. Bocin dia, bociang, adalah. Oh iya, tewa dia. Tewa dia. Oke, mantap. Ini dia. Umpan jos nih wal. Lagi bociang dia. Umpan mantap ini. Kalau lagi nggak ada udang, lagi susah udang, ini salah satu alternatif yang terbaik ini guys. Pun-pun sarang. Jam segini ini dia bubuk siang. Aduh, oh, ada dia. Oh, mantep ya. Oh iya, cantik warnanya ya. Iya, kalau yang pun-pun biasa kan merah aja ya. Kalau pun-pun biasa dia warnanya merah, kalau ini agak-agak ada warna-warni, warna lainnya ya. Iya. Ini ikan, ini ikan bintana aja. Wih. Dekatin Om.
ikan bintana, ikan tompel, ikan trakulu. Mau makan kalau kakap, senengannya kakap ini. Kakap juga mau ini ya. Panen legend ini. Mantap ini jos. Nah, panen legend ini. Wah, itu kepalanya itu. Wih, guys. Gigit ini. Ini gigit ini, guys. Kalau gigit lumayan sakit ini, guys. Ada sungut ini. Dekat sini aja ya. Dia. Kabur dia. Oh, ini dia. Mantap ini. Jos ini. Ya cepat masuk ke dalam dia. Oh iya, sip sip, langsung simpan aja. Putus lagi nanti. Oh iya, putus lagi. Banyak ini. Berdekatan aja dia. Oh, itu ya. Itu kelihatan itu dia lari tuh. Dia mau kabur dia. Ah, itu dia mau kabur dia. Ini pintar nih dia kaburnya. Oh, iya itu nah. Pendek ya? Iya. Pendek ini aja. Pendek-pendek rata-rata. Oh, kalau yang di Muara Rico panjang. Panjang. Kalau di sini pendek-pendek. Panjang besar lagi ya. Caranya masukin lagi dia kepalanya, guys. Oh gitu? Iya, biar dia hidup. Oh, kasih masuk ke dalam sarangnya? Iya, kasih masuk lagi. Ih, pendek ya. Benarnya sih panjang momen ini. Tapi tergantung lokasinya. Kalau di pasir-pasir gini enggak? Kurang. Kurang pendek dia. Kalau di lumpur ya? Kita harus paksa dia masuk. Biar dia awet, enggak gampang mati. Oh gitu, diketek-ketek biar masuk. Biar dia awet, guys. Jadi nanti waktu dijual tetap segar dia. Tetap hidup. Kalau di Muara Rico besar-besar ya? Iya. Panjang besar. Kayak gini nih. Ya walaupun berdekatan ya ada isinya. Ya, itu ada itu kepalanya tuh. Ini kepalanya nih kelihatan. Kelihatan. Nah, situ dicokot. Boboknya ya, bobok ciang. Sorry ya, kita ganggu bobok ciangnya. Ini kepalanya, guys. Itu ada rompong. Itu lah. Hah? Iya, itu pungpung juga itu. Kabur dia. Banyak pungpungnya di sini. Ini bobok ciang dia. Masih sedikit, kita cari lagi. Kalau nggak ada sarangnya, cepat mati ya. Dia kalau ada airnya gini pasti ada. Air mana? Ada air-air di dalamnya. Oh, becek-becek gitu ya. Oh iya. Iya kayak. Kok ada air-airnya gini tuh seneng dia. Makanya dia enggak mau terlalu kering. Kering panas enggak mau dia. Oh, itu ada isinya, guys. Oke. Okay. Kita simpan. Ini buat dijual nanti Om Atok jual pun sarang, guys. Di daerah Gunung Empat, Balikpapan, Kalimantan Timur. Toko pancingnya apa, Om? Budal Mancing. Toko BM. Oh, Mato ada juga channelnya, guys. Channel YouTube-nya. Apa channelnya, Om? Budal Mancing BM. Budal Mancing BM. Nanti bisa cek-cek channel juga ya, Om Ato. Budal Mancing. Nah. Wah, pertama kali saya pegang pun sarang. Tapi belum pernah pakai ini, belum pernah coba. Tapi kata teman-teman sih ini jos ini, umpan legend ini. Ketua pakai soalnya ketua. Ada om. Lihat sendiri. Oh iya itu kepalanya ada kelihatan. Ya sepasang biasanya.
Oh iya. Kalau satunya besar, satunya kecil. Satunya kecil. Ya berarti yang kecil yang laki. Cewek. Yang besar yang cewek. Iya. Nah, ini ada lagi satunya sebelahnya. Tadi selingkuhannya ini. Wah. Oh iya. Sudah kelihatan kepalanya begini enak, udah pasti ada isinya. Pasti ada, pasti ada ya. Lagi ada tutup-tutup. Coba lihat dong. Basah lagi kan? Masih basah. Basah deh lubang. Kalau kering lubangnya enggak ada isinya itu. Dapat besar ini. Wah, ini dia nyerang ini. Bahaya nih, galak dia. Nah, itu. Oh, bagus ya ada pelangi-pelanginya tadi saya lihat. Iya, pantesan ikan-ikan predator suka ini. Nah itu, ada itu tuh kepalanya. Nah itu. Ini ada juga. Oke. Lumayan ya. Lumayan sudah. Oh lumayan sakit pinggang ya. Kirain lumayan hasilnya. Cilin, itu ada itu? Ada. Tidak apa-apa. Bagusnya buat pakai di ambalan ya? Ah, kita kira dari isinya ternyata isi. Isinya. Ini dijual nanti om? Iya. Oh, nanti saya beli ya. Aku besok mau tes di ambalan coba. Tapi awet ya untuk buat besok ya? Besok masih bisa ya? Dia tahan 3 hari, Mas. Oh, tahan 3 hari. Lumayan. Iya, penton biasa cepat kering dia, mati. Semalam aja mungkin. Enggak ada dia. Oh iya, om ini ngomong-ngomong berapa harganya penton? Penton. Iya, penton sarang. Kalau di sini sih kita jualnya orang milih 10.000 ya kita kasih jual 10.000. 10.000 kadang isinya 13. Tergantung besar kecilnya. Besar kecilnya? Oh, iya. Kalau kecil-kecil kita 10.000 sekitar 13 biji sampai 15 biji lah. Cuci dulu, guys. Ini proses pencucian biar bersih dia. Ini masih ada pasir-pasir laut nih. Lumpur-lumpur. Cuci air laut, harus air laut. Lumayan ya? Lumayan. Kita pulang ya? Ayo. Oke, kita gas. Udah mulai naik airnya. Bisa kita pulang sudah. Oke, thank you guys. Buat teman-teman yang sudah nonton video saya hari ini. Sampai habis, sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa yang baru-baru, teman-teman yang baru-baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya, like, and comment-nya ya. Balik dulu. Om Ato. Mantap.